Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran lah suaranya. Iya, kedengaran. Baik, selamat siang. Kedengaran. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator. Nama saya Nadia Babrina, nomor absen 58 dengan NIM 16.10.52.01.01. Kelompok 5 terdiri dari 7 anggota, yaitu Cabelita Puspitasari, Rahmawati, Sari, Yuliani Sapitri, dan Miss Dayanti. Hari ini jawab keempat-empatnya. Akan memaparkan materi tentang tugas dan fungsi administrasi dalam pendidikan di sekolah. Adapun uraian materinya, yang pertama, pengertian administrasi pendidikan, karakteristik administrasi pendidikan, tugas administrasi pendidikan di sekolah, dan terakhir fungsi administrasi pendidikan di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya langsung kita serahkan kepada kelompok 5. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya Rahmawati dengan NIM 19101251200016 akan menjelaskan materi mengenai pengertian administrasi pendidikan. Next slide. Jadi pengertian administrasi pendidikan itu dalam arti sempit adalah kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan, kegiatan menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personil, spiritual maupun material yang bersangkut paut
dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan administrasi ini diintegrasikan, diorganisasi, dan dikoordinasi secara efektif. Semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Administrasi pendidikan ini seringkali disalahartikan sebagai semata-mata ketatausahaan pendidikan saja. Mendefinisikan administrasi pendidikan tidak begitu mudah karena menyangkut pengertian yang begitu luas. Next slide. Untuk memahami pengertian administrasi pendidikan secara lengkap, berikut ini adalah pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian administrasi pendidikan. Yang pertama, menurut Hadri Nawawi, tahun 1989 menyatakan administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Yang kedua, menurut Engkoswara, menyatakan administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam mencapai tujuan pendidikan yang disepakati. Yang ketiga, menurut Robert E. Wilson, tahun 1966, menyatakan administrasi pendidikan adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi seluruh anak-anak di dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Dalam pengertian administrasi telah banyak diberikan oleh para pakar pendidikan. Namun pada tanggal 16 dan 17 Februari tahun 1979, para pakar administrasi pendidikan Indonesia telah menyelenggarakan diskusi administrasi pendidikan yang pertama di Yogyakarta yang merumuskan bahwa administrasi pendidikan adalah semua usaha untuk mendayagunakan secara tepat guna dan berhasil guna sumber-sumber material dan personal yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan ini dicapai melalui proses belajar mengajar, maka administrasi pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, disertai pembinaan secara kontinu untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber material dan non-material secara efektif dan juga efisien dalam proses belajar mengajar khususnya dan dalam proses pendidikan pada umumnya. Itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Halim. NIM 1910-125-210067. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik administrasi pendidikan. Next. Sampai sejauh ini belum banyak uraian mendalam tentang bagaimana administrasi pendidikan. Masyarakat hanya berpikir bahwa administrasi pendidikan berupa seputar kegiatan tata usaha sekolah saja, khususnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Administrasi pendidikan boleh dikatakan baru yang dikenal pada beberapa IKIP sejak tahun 1960-an. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak pendidik yang masih belum paham betapa pentingnya administrasi pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan, karakteristik administrasi pendidikan yang perlu pendidik ketahui sebagai berikut. Next.
Yang pertama adalah administrasi pendidikan meliputi semua kegiatan yang berkenaan dengan tujuan memperbaiki proses pendidikan. Kemudian yang kedua, administrasi pendidikan merupakan usaha kolektif dan kerjasama sekelompok orang di dalam lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan kemampuan tertentu. Yang ketiga, administrasi pendidikan merupakan proses kemanusiaan yang bertujuan agar terpenuhi keinginan dan kebutuhan manusia dalam rangka memperbaiki kehidupan manusia melalui perubahan manusia yang bersangkutan. Yang keempat, administrasi pendidikan adalah proses sosial dengan arti kata bahwa administrasi pendidikan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Next slide. Yang kelima adalah administrasi pendidikan adalah proses pendidikan yang berusaha untuk mengembangkan pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang berkaitan dengan organisasi. Yang keenam, administrasi pendidikan juga merupakan usaha-usaha yang teratur dan usaha-usaha yang tepat dalam melaksanakan koordinasi pada suatu organisasi. Yang ketujuh, administrasi pendidikan merupakan kerja kepemimpinan yang bijaksana dan dapat menciptakan iklim yang kondusif meliputi material, psikologis, spiritual, dan sosial. Yang kedelapan, administrasi pendidikan adalah proses pendidikan yang bertujuan atau jalan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas administrasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Miss Dayanti dengan NIM 19 10 12 52 251. Tugas administrasi pendidikan yaitu yang pertama membuat kerangka program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua mengelola data keuangan sekolah. Yang ketiga mengurus administrasi ketenaga kerjaan dan juga siswa. Yang keempat menyusun data administrasi perlengkapan sekolah. Yang kelima menyusun sekaligus menyajikan data statistik sekolah. Yang keenam mengkoordinasikan pelaksanaan 7K. Yang ketujuh menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala. Yang kedelapan menyusun pengurus tata usaha secara berkala. Sembilan mengelola buku induk pegawai dan siswa. Kesepuluh melaksanakan hubungan masyarakat. Kesebelas menyusun raks bersama dengan kepala sekolah. 12 mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kepala sekolah. 13 mengawasi penyusunan laporan periodik dari masing-masing divisi atau bagian. Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan Nasional mengemukakan 6 bidang tugas administrasi pendidikan. Keenam bidang tersebut dimaksud sebagai berikut. Bidang akademik mencakup kegiatan, menyusun program tahunan dan semester, mengukur jadwal pembelajaran, mengatur pelaksanaan model satuan pembelajaran, menentukan norma kenaikan kelas, menentukan norma penilaian, mengatur pelaksanaan evaluasi belajar, meningkatkan perbaikan mengajar, mengatur kegiatan kelas apabila guru tidak hadir, dan mengatur disiplin dan tata tertib kelas. Yang kedua, bidang kesiswaan mencakup mengatur pelaksanaan penerimaan siswa baru berdasarkan peraturan, mengelola layanan bimbingan dan konseling, menyatat kehadiran dan ketidakhadiran siswa, dan mengatur dan mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Bidang personalia mencakup kegiatan pembagian tugas guru, mengajukan kenaikan pangkat, gaji, dan mutasi guru, mengatur program kesejahteraan guru, mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru, dan mencatat masalah dan keluhan-keluhan guru. Yang keempat, bidang keuangan mencakup
menyiapkan rencana anggaran dan belanja sekolah, mencari sumber dana untuk kegiatan sekolah, mengalokasikan dan untuk kegiatan sekolah, dan mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima, bidang sarana dan prasarana mencakup menyediakan dan seleksi buku pegang guru, layanan perpustakaan dari laboratorium, penggunaan alat peraga, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, keindahan dan kebersihan kelas, dan perbaikan kelengkapan kelas. Yang keenam, bidang hubungan masyarakat mencakup kegiatan sekolah dengan orang tua siswa, kerjasama sekolah dengan komite sekolah, kerjasama sekolah dengan lembaga-lembaga terkait, dan kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pendidikan di sekolah. Perkenalkan, nama saya Cabelita Puspitasari, NIM 1910125-1-2001. Fungsi administrasi. Secara umum dan banyak dikemukakan oleh beberapa ahli bahwa administrasi pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas. Tetapi sebelum membahas ruang lingkup tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan tinjauan administrasi sebagai proses kegiatan yang di dalamnya menerapkan fungsi-fungsi manajemen, atau ada ahli yang menyebutkan dengan fungsi organik. Sedangkan John Stephen Knezovich menyebutnya dengan istilah administrasi pendidikan dilihat sebagai proses manajemen. Tugas pengelolaan, khususnya dalam dunia perusahaan, sering berada pada manajer. Meskipun demikian, sering pula tugas pengelolaan itu dilakukan sendiri oleh pimpinan tertinggi. Sebagai manajer, ia perlu menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, ada beberapa macam fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli menurut cara pandang dan latar belakang filosofis mereka masing-masing. Yang pertama, menurut Fayol, ada planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Yang kedua, menurut Wolf, ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Yang ketiga, menurut Newman, ada planning, organizing, assembling research, directing, and controlling. Yang keempat, menurut ASA, ada planning, allocating, stimulating, coordinating, and evaluating. Yang kelima, menurut Search, ada planning, organizing, allocating, coordinating, and evaluating. Yang keenam, ada menurut Gage, yaitu decision making, planning, organizing, communication, influencing, coordinating, and evaluating. Yang terakhir, menurut Campbell, ada decision making, programming, coordinating, and appraising. Itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Sapitri, NIM 1910-1253-261. Perencanaan adalah proses pemikiran tentang bagaimana kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ini berarti dapat dalam perencanaan adalah persetiapan penyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang ke arah kepada pencapaian tujuan tertentu.
Perencanaan merupakan keharusan yang mutlak dipersiapkan terlebih dahulu sebelum orang melaksanakan kegiatan. Apabila pekerjaan tersebut sudah merupakan pekerjaan yang besar dan kompleks, perencanaan yang matang mutlak diperlukan. 1. Apa yang harus dikerjakan? 2. Mengapa hal tersebut dikerjakan? 3. Siapa yang mengerjakan? 4. Di mana kegiatan akan dilaksanakan? 5. Kapan kegiatan tersebut akan dilakukan dan kapan terakhir? 6. Bagaimana kegiatan tersebut akan dikerjakan? Pengorganisasian. Pengorganisasian diartikan sebagai pengaturan penyelesaian kegiatan berdasarkan aturan yang berlaku. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, pengorganisasian ini diwujudkan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekelompok orang. Pengarahan. Pengarahan dapat diartikan sebagai proses kegiatan memberi petunjuk secara operasional kepada semua anggota staf yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, tugas dan tanggung jawab masing-masing waktu yang tersedia untuk melakukan kegiatan atau target waktu, serta memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Kegiatan nyata dalam rangka pemeliharaan tersebut diwujudkan oleh pimpinan dengan melakukan berbagai hal sebagai berikut. Satu, memberi dan menjelaskan perintah. Dua, memberi petunjuk melaksanakan suatu kegiatan. Tiga, memberi kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian lebih efektif dalam melaksanakan berbagai tugas yang dipercaya akan organisasi kepada personel yang bersangkutan. 4. Memberi kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memajukan organisasi berdasarkan inisiatif. 5. Memberikan koreksi agar setiap personel memahami serta mampu melaksanakan tugas sehari-hari. Sekian, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, kita break azan asar dulu ya sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi dari penjelasan rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Babrina dengan NIM 19101253200071. Selanjutnya yaitu pengordinasian. Pengordinasian dapat diartikan sebagai kegiatan membawa orang-orang, mempersatukan sumbangan masing-masing atau unit, mempersatukan metode, bahan, dan sumber lain ke arah hubungan kerja yang harmonis, saling melengkapi dan saling menunjang, sehingga semua pekerjaan yang sedang dilakukan semua terarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan berarti kegiatan kegiatan memonitor, mengobservasi, dan melihat untuk membandingkan apakah kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan arti lain, pengawasan juga berarti mengukur tingkat efektivitas kerja personel dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat dalam usaha mencapai tujuan. Dengan kegiatan pengawasan, maka akan dapat diketahui sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan. Yang keenam yaitu communicating atau pengkomunikasian. Komunikasi sering diartikan sebagai proses penyempurnaan informasi, ide, gagasan, pendapat, dan saran-saran bahkan kritik secara timbal balik dalam rangka melancarkan proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Komunikasi sebagai salah satu fungsi manajemen mutlak dilakukan oleh seorang manajer dalam pendidikan berarti kepala sekolah, di dalam kelas berarti guru, dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam setiap pengorganisasi, termasuk organisasi pendidikan di sekolah, komunikasi juga berarti untuk menyampaikan informasi, perintah, mempengaruhi, membujuk, atau persuasi, serta mengadakan integrasi. Bahkan, Kaulus dan Kelling pada tahun 1987 menambahkan fungsi komunikasi juga berarti untuk mengevaluasi dan memenuhi kebutuhan manusia, juga berarti untuk manusia dan budaya, karena menurut Kaulus dan kawan-kawan, komunikasi merupakan kebutuhan dasar atau basic needs manusia dalam kodratnya sebagai makhluk sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Ayu Novika Sari dengan NIM 19102522007. Siagian pada tahun 1983 menyatakan ada 4 alasan utama mengapa komunikasi harus dilakukan, yaitu yang pertama, adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, memperoleh informasi. Yang ketiga, menggunakan keyakinan tentang jalan yang ditempuh organisasi. Kemudian yang keempat, penggunaan wewenang fungsional. Slide selanjutnya. Agar komunikasi dapat berjalan lancar, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada clarity atau kejelasan, yaitu informasi yang akan disampaikan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsiran yang salah dari penerima. Artinya, bahasa yang digunakan harus sesuai dengan tingkat pemahaman orang-orang yang diajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada konsistensi atau kesesuaian, yaitu informasi yang disampaikan jangan sampai bertentangan antara yang satu dengan yang lain atau bagian sehingga dapat menimbulkan kebingungan. Yang ketiga ada adekuasi atau kecukupan, yaitu informasi yang disampaikan cukup memadai dalam arti tidak terlalu berlebihan atau overload, tetapi informasi tersebut harus lengkap. Kemudian yang keempat ada timelessness,
atau tepat waktu, yaitu informasi harus up to date dan disampaikan pada saat yang tepat. Yang kelima ada distribution atau penyebaran, yaitu informasi yang disebarkan harus mencapai orang yang menjadi sasaran informasi. Kemudian yang keenam ada uniformity atau keseragaman, yaitu informasi yang bersifat umum harus disampaikan dalam bentuk yang sama atau seragam. Kemudian yang terakhir ada interest atau acceptance, yaitu menarik informasi dan cara menyampaikannya harus menarik bagi penerimanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Sekarang, saya akan membuka sesi pertanyaan yang pertama yang terdiri dari 3 orang penanya. Silakan kepada audiens dan teman-teman untuk mengajukan dirinya pada kolom komentar yang telah tersedia. Baik, untuk sesi pertanyaan pertama, saya akan memilih Nailul Hidayah. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Prima Mega Puspita. Untuk pertanyaan ketiga, Tri Rohmah. Silakan kepada Nailul sebagai penanya pertama. Sebelumnya untuk penanya bisa dan menambahkan, bisa chat Surini Nur Ajijah sebagai notolen hari ini. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nailul Hidayah, NIM 1910125320046. Pertanyaan saya, jelaskan hubungan antara pendidikan dengan administrasi pendidikan. Tunjukkan pula peranan administrasi pendidikan. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Nailul Hidayah. Selanjutnya untuk penanya kedua, Prima Mega Puspita. Silakan untuk mengajukan Baik. Pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Prima Mega Puspita. NIM 1910 1252
201-21. Pertanyaan saya, terangkan usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk memperluas cakrawala seseorang mengenai administrasi pendidikan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk penanya ketiga, Tri Rohmah Putri, silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Tri Rohmah Putri Patiwi, NIM 19101251200036. Di sini saya ingin bertanya, apakah yang menjadi esensi administrasi pendidikan? Itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan menunggu hasil diskusi dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk kelompok 5, apakah sudah bisa menjawab dari ketiga pertanyaan itu? Silakan open mic-nya. Moderator, izin menjawab. Iya, dipersilakan kepada Miss Dayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nailul Hidayah. Hubungan antara pendidikan dan dengan administrasi pendidikan, kebanyakan orang berpendapat bahwa administrasi hanya dianggap sebagai kegiatan tulis-menulis dan pembukuan keuangan. Pandangan tersebut kadang-kadang ada benarnya juga dan bukan tidak beralasan. Secara fisik dan kenyataannya, kegiatan administrasi memang dilakukan dengan praktek tulis-menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik, atau komputer. Pelaksanaan administrasi dalam bentuk tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketatausahaan di sebuah lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting terkait di berbagai bidang baik pencatatan maupun surat menyurat, bahkan masalah hukum soal maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk administrasi yang berupa dokumen seperti ijazah, sertifikat, dan surat penting lainnya. Yang kedua, peranan administrasi pendidikan. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelola pendidikan bagi kepala sekolah, guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisien, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien. Perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan dan laporan dan pelaporan. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Apakah ada yang ingin menambahkan kepada teman-teman untuk pertanyaan yang pertama? Ingin menambahkan sedikit. Iya, silakan kepada Silvi Nurajija.
Sebutkan nama dan NIM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Azizah, NIM 1091052220031, nomor absen 23. Di sini saya hanya ingin menambahkan sedikit saja tentang peran administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan administrasi sekolah, kegiatan-kegiatannya terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga kita mengenal adanya administrasi sekolah dasar, lanjutan, perguruan tinggi, dan sebagainya. Di antaranya kepemimpinan kepala sekolah, supervisi, dan sebagainya. Di dalam administrasi terdapat beberapa unsur pokok, di antaranya adanya sekelompok manusia, sedikitnya 2 orang, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan, dan adanya perlengkapan dan peralatan. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi, dengan lebih memperhatikan aspek administrasi pendidikan, maka diharapkan tujuan pendidikan atau target program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan yang juga sering disebut dengan manajemen pendidikan yang sangat diperlukan untuk menjamin supaya seluruh kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan optimal. Administrasi pendidikan memiliki peran sebagai perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengkoordinasian atau coordinating, komunikasi, supervisi, kepegawaian atau staffing, pembiayaan atau budgeting, dan penilaian atau evaluating. Dalam administrasi pendidikan terkandung unsur-unsur yaitu tujuan yang akan dicapai, adanya proses kegiatan bersama, adanya pemanfaatan sumber daya, adanya kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap sumber daya yang ada, dengan melihat kepada unsur-unsur pokok dalam administrasi seperti yang telah dikemukakan terdahulu, jelas bahwa bidang-bidang yang mencakup di dalam proses kegiatan administrasi pendidikan itu luas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penambah yaitu Silvi Nur Azizah atas tambahannya. Selanjutnya, penambah saya cukupkan untuk 1 orang. Saya kembalikan kepada penanya, Nailul Hidayah. Apakah bisa dimengerti dan dipahami jawaban dari Miss Dayanti dan tambahan dari Silvi Nur Azizah tadi? Alhamdulillah sudah dapat dipahami jawaban dan tambahannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kepada penambah tadi, Silvi Nur Azizah, jangan lupa untuk mencet Cut Seruni Nur Azizah untuk dijadikan sebagai laporan. Untuk pertanyaan kedua, kelompok 5 apakah sudah bisa menjawab? Izin menjawab, moderator. Iya, dipersilakan. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NIM 1910125120016. Akan menjawab pertanyaan dari Prima Mega Puspita. Pertanyaannya tadi, terangkan usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk memperluas cakrawala seseorang mengenai administrasi pendidikan. Jadi, usaha yang dapat dilakukan untuk memperluas cakrawala seseorang mengenai administrasi pendidikan itu yang pertama dengan membaca buku. Dengan perkembangan zaman dewasa ini, buku merupakan modal utama bagi kalangan intelek.
dan buku yang membahas tentang administrasi pendidikan amatlah banyak, baik buku dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, dengan cara membaca literatur selain buku, seperti majalah, buletin, koran, atau jurnal, karena ada beberapa surat kabar yang menerbitkan atau membahas tentang administrasi pendidikan. Biasanya, hal-hal yang dibahas adalah media tersebut, dalam media tersebut adalah hal-hal yang menyangkut administrasi pendidikan yang up to date. Yang ketiga, dengan cara surfing di internet. Media internet adalah media termudah dan tercepat yang bisa diakses oleh orang di hampir seluruh belahan dunia ini. Tidak ada yang tidak bisa internet. Bahkan di internet kita bisa menemukan beraneka ragam pengetahuan tentang administrasi pendidikan. Yang berikutnya, cara terakhir mengikuti seminar, workshop, training, atau pelatihan tentang administrasi pendidikan. Karena dengan usaha ini kita akan mendengar berbagai pendapat para ahli administrasi secara langsung, dan kita pun bisa berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan kedua? Silakan moderator jika ingin. Moderator izin ya? Menambahkan. Ya, dipersilakan kepada Nikma Jiji untuk tambahannya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikmah Ajijah, NIM 19101252200006. Nah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Prima Mega Puspita, yaitu terangkan usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk memperluas cakrawala seseorang mengenai administrasi pendidikan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan untuk memperluas cakrawala seseorang mengenai administrasi pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi. Karena hal tersebut diperlukan untuk adanya kegiatan pendidikan pengembangan diri. Pembelajaran dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan jangka panjang, yaitu agar tenaga administrasi maupun pengembangan ilmu yang telah dipelajari dan dipraktikkan. Selain itu, agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan, kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan siklus, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pembiayaan, pemantauan, dan penilaian. Nah, itu saja penambahan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk yang menambahkan, saya cukupkan untuk satu orang. Saya kembalikan kepada penanya, Prima Mega Puspita, apakah sudah bisa menerima dan memahami jawaban dari kelompok dan tambahan dari Nikma Hajijah tadi? Alhamdulillah, jawabannya sudah jelas dan dapat dipahami. Terima kasih kepada perwakilan kelompok tadi, Rahmawati, dan tambahan dari Nikma Hajijah. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan ketiga, saya sendiri yang akan menjawabnya. Pertanyaan ketiga dari Tri Rohmah. Pertanyaannya, apakah yang menjadi esensi administrasi pendidikan? Yang menjadi esensi dalam administrasi pendidikan pada prinsipnya, administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi ke dalam lapangan pendidikan. Prinsip tersebut sering disebut sebagai bagian dari applied science. Burhanuddin dalam jurnal kependidikan mengatakan, arti dan nilai administrasi pendidikan maupun fungsi-fungsinya adalah juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan administrasi dan manajemen pada umumnya. Hanya saja khusus karena mempunyai perbedaan objek dan tujuan
spesifikasinya. Sementara fungsi dan strateginya, manajerlah yang digunakan pada hakikatnya, sama dengan apa yang diterapkan dalam lapangan manajemen pada umumnya. Sebelumnya saya lupa untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Febrina dengan NIM 1910-1253-20071. Saya kembalikan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan ketiga? Silakan open mic-nya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut untuk sesi pertanyaan kedua. Mungkin tidak ada, baiklah, lanjut saja. Untuk sesi pertanyaan kedua, saya membuka 3 orang penanya lagi. Silakan kepada teman-teman untuk mengajukan dirinya pada kolom chat yang telah tersedia. Baiklah, saya sudah memilih 3 orang penanya yang telah mengajukan diri. Yang pertama adalah Muhammad Hendra, yang kedua Sela Ayu Pratiwi, yang ketiga Ratu Januari Jala Sukma. Kepada penanya bisa mengajukan pertanyaannya dan jangan lupa untuk memperkenalkan dirinya dengan pelan-pelan agar bisa ditulis atau diketik di PowerPoint. Penanya pertama, Muhammad Hendra. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra dengan NIM 1910-1251-1009. Pertanyaan saya, apakah yang menjadi esensi administrasi pendidikan? Itu saja moderator, terima kasih. Muhammad Hendra, bisa diulang pertanyaannya?
Baik, pertanyaannya, apakah yang menjadi esensi administrasi pendidikan? Mohon maaf, itu sudah ada di sesi pertama. Maaf, moderator, salah. Pertanyaan baru lagi. Sebutkan komponen dasar atau unsur-unsur pokok dari administrasi pendidikan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hendra atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Sela Ayu Pratiwi, bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Sela Ayu Pratiwi, NIM 19 10 12 52 20 0 16. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri yang hakiki dari pengertian administrasi secara umum. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, kepada Sela Ayu Pratiwi, terima kasih kembali telah mengajukan pertanyaannya. Untuk penanya ketiga, Ratu Januari Jala Sukma, apakah ada? Silakan ajukan pertanyaannya dan perkenalkan diri secara pelan-pelan. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan moderator. Perkenalkan, nama saya Ratu Januari Jala Sukma dengan NIM 19 10 12 51 226. Pertanyaannya, sebutkan definisi administrasi yang kalian pahami berdasarkan pendekatan esensinya. Sekian moderator, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Ratu Januari Jara Sukma. Selanjutnya kepada kelompok 5, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-temannya? Silakan untuk open mic dan jangan lupa untuk memperkenalkan dirinya secara pelan-pelan. Moderator izin menjawab. Baik. Kepada Cabelita Puspitasari, dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cabelita Puspitasari. Nomor absen 1910-1251-2001. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Hendra, yaitu sebutkan komponen dasar atau unsur-unsur pokok dari administrasi pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan terdapat beberapa unsur pokok di antaranya. Yang pertama, adanya sekelompok manusia atau sedikitnya dua orang. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. Yang ketiga, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, adanya perlengkapan dan peralatan atau media yang akan digunakan. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Cabelita tadi? Silakan open mic-nya jika ingin menambahkan. Sepertinya tidak ada. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan kedua dari kelompok 5, apakah sudah bisa menjawab? Moderator izin menjawab. Iya, dipersilakan kepada Abdul Halim. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dengan NIM 19 10 125 21 0067. Saya akan menjawab pertanyaan Sela Ayu Pratiwi. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang definisi administrasi pendidikan
terdapat beberapa prinsip yang nampaknya menjadi benang merah tentang pengertian manajemen, yakni administrasi merupakan suatu kegiatan. Administrasi menggunakan atau memanfaatkan pihak-pihak lain. Kegiatan administrasi diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Oteng Sutisna, menyatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam tiga bidang perhatian dan kepentingan, yaitu 1. Setting administrasi pendidikan, geografi, demografi, ekonomi, ideologi, kebudayaan, dan pembangunan. 2. Pendidikan bidang garapan administrasi, dan 3. Substansi administrasi pendidikan, tugas-tugasnya, prosesnya, asas-asasnya, dan perilaku administrasi. Hal ini makin memperkuat bahwa manajemen atau administrasi pendidikan mempunyai bidang dengan cakupan luas yang saling berkaitan, sehingga pemahaman tentang memerlukan wawasan yang luas serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, di samping pendalaman dari segi perkembangan teori dalam hal manajemen atau administrasi. Itu tadi jawaban dari pertanyaan saya, Ayu Pratiwi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kembali kepada Abdul Halim untuk menjawab pertanyaan kedua. Sebelumnya, pada pertanyaan pertama tadi, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Muhammad Hendra, apakah sudah bisa memahami dari jawaban yang diberikan oleh kelompok? Alhamdulillah, sudah dapat dipahami, moderator. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan kedua, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Sela Ayu Pratiwi. Apakah bisa menerima dan memahami jawaban yang diberikan oleh Abdul Halim tadi? Alhamdulillah, sudah dapat dipahami, moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang ketiga dari Ratu Januari Jala Sukma kepada kelompok. Apakah bisa menjawab? Silakan open mic-nya dan perkenalkan diri secara perlahan. Moderator izin menjawab. Iya, dipersilakan kepada Ayu Novikasari. Perkenalkan, nama saya Ayu Novikasari dengan NIM 1910122522 0071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu Januari Jala Sukma. Pertanyaannya, sebutkan definisi administrasi yang kalian pahami berdasarkan pendekatan esensinya. Jadi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan minister. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Dan minister sama dengan to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, atau to look after, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Jadi pada dasarnya yang saya pahami tentang definisi administrasi menurut beberapa tokoh ialah bahwa sebuah proses atau sebuah aktivitas untuk mengatur, mengarahkan, dan membantu setiap aktivitas dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Dan dalam administrasi ditentukan oleh berbagai faktor, dan tentunya setiap faktor tersebut saling berhubungan dalam rangka tercapainya sebuah tujuan. Dan biasanya administrasi sering diidentikan dengan manajemen. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban yang diberikan oleh Ayu Nepikasari kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika ada yang ingin menambahkan, silakan open mic-nya.
Sepertinya tidak ada tambahan dari kawan-kawan. Kepada penanya, Ratu Januari Jala Sukma, apakah sudah bisa memahami jawaban yang diberikan oleh Ayu Novika Sari tadi? Terima kasih buat jawaban dari Ayu Novika Sari tadi, sudah dapat dipahami. Baik, terima kasih kembali. Sepertinya kita sudah berada di penghujung diskusi. Sebelum saya menutup, saya ingin menyimpulkan dari materi yang telah dibahas hari ini. Kesimpulannya yaitu administrasi pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh disertai pembinaan secara kontinu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber material maupun non-material secara efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar khususnya dan dalam proses pendidikan pada umumnya. Adapun tugas dari administrasi pendidikan yang telah dijelaskan oleh kelompok tadi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, controlling, dan juga communicating. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 hari ini. Terima kasih juga kepada kelompok 5 dan teman-teman yang telah berpartisipasi hari ini. Mungkin itu saja. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator.